Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan kalau terang lo, kalau mau jadi sang pangeran, pokoknya terutama itu masalah fikihnya. Ya. Saya ulang lagi, saya ngaji di mana-mana itu terutama masalah fikihnya, karena masalah fikih itu saya ini semula hilang. Mengenai kalau suan yang seneng-seneng kulo, meskipun buatan sakit mau kitab, ya mau terjemahan takrib atau terjemahan Islam, nabo. Kalau fikih itu kudu mateng. Kau coba ya kiai-kiai teng kota, kiai-kiai yang terkenal, bagasannya Islam budaya, sampai Islam kultural, sedito Islam formal, boh sunnah rasul, tapi fikir-fikir arah sunnah rasul itu sing, sing biaya juga tak dipikir, mula-mula sunnah nama, rasul kamu tanda salah satu sikap, Pak Mustafa urun cingkrang toh, mesti toh urun apa toh, semarat itu malah urun fikir toh, kalau sunnah itu fikir, jadi sunnah rasul itu. Dari saya jadi tinangannya. Kau kau nyifati Nabi Fakir tak udah so. Betul ada hadis ahyini miskinan wa amitni miskinan. Tapi wasofahu wahu taala bi anahu wa wajat alam yajidka yatiman fa wa wajataka dolan fahete wa wajataka ailan fahuna. Mana ngaji bin Hatam. Saiki sifate Allah tentang Nabi itu kan tahu Nabi itu tidak ngerti ngaji yang jenenge pertama dadi Nabi. Kemudian Allah dawuh fahada, kemudian diberi napa? Petunjuk maknane dipandu jadi orang top, orang pinter. Kemudian Nabi di antara sifatnya Allah kepada Nabi adalah Muhammad, saya menemukan kamu dalam keadaan ailan, orang yang susah. Fa'alna kemudian aku nyugano kowe. Saiki Allah nyugano Nabi kok maknane kasil suga apa kasil melarat? Kasil suga. Itu masalah bagi kita, makanya dari Imam Ghazali, kabeh ku hulat, hulat itu berlebihan. Wong tasawuf menyifati Nabi fakir. Saya dapat wong politik, Nabi itu pemimpin pan Arabi. Sehingga setelah Nabi kuat itu bikin negara apa? Madinah. Ada piagam apa? Madinah. Di situ Nabi menerima pluralisme. Wah, mbah, soal yang ngomong ke diri. Wah, yang gede-gede ke akeh, yang mantu-mantu ke akeh, yang gede-gede ke gawa. Maksudnya Nabi kok jadi mulai ke biye. Acara bapak, saya ada bapak. Bapak yang nanti dikandung ke luar, aku gitu. Nah, dikandung pengajian, bisa datang balik malah bingung. Maksudnya bingung gawa. Bingung apa? Ngomong ke diri, apa aja ngomong. Maksudnya kalau kan dia sering seminar, malah dia tak ngurungan. Kadang bingung. Jadi sengaja kitab sak foto-foto era Romono itu, ibu Islam anyaran kok isong ngomong dok kono itu ilmu dia kunci lah. Aku janji bae pangeran ya. Jadi kelirunya kita, semua kita, firqoh apa saja itu terlalu ora tahu sinau fikih, gak sinau fikih terus sinau sejarah. Akhirnya mengintervensi satu figur, itu terserah yang nulis. Yang Nabi kok disifati presiden Pan Arabik, terus menerima pluralisme yang Medina. Ora mungkin, oh, khusus Mekah Medina, itu ada ayat innamal musyriquna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim. Jadi mungkin terus doa tentang hadis ini. Bukan sama saya gitu. Hitung satu-satu. Kata Imam Ghazali, fakir itu baik karena meringankan hisab. Tapi problemnya adalah Allah kadung wajib no zakat. Zakat itu ya kira-kira satu baik misalnya kalau bila balik matur misalnya isruna miskolan 20 miskol sama dengan itu 40 sekitar 85 gram gitu, 85 gram. Misalnya digawe ikhtiat 80 gram. 80 gram kalau 1 gramnya 500 ribu kan berarti 40 juta. Jadi orang kalau punya harta nilainya 40 juta dalam perdagangan atau dalam apa itu bisa katanya ini rubul apa? Usur. Saya ulang lagi ya. Bahayanya kita mencintai satu ilmu yang kadang nuruti nafsu itu menik. Kalau Rasulullah kadung wajibna zakat, itu artinya nak iso wong Islam yo duwe sekitar 40 juta. Haji saiki sekitar 36 juta. Mergo al-amru bisya, memerintahkan sesuatu itu berarti memerintahkan dengan segala perangkatnya.
Ketika kita akan tuku sate, misalnya kita akan tuku opo yang ada giwangan, berarti kamu punya kemampuan jalan ke giwangan dengan segala perangkatnya, misalnya pakai sepeda motor. Kalau disuruh haji, berarti disuruh memiliki senilai haji. Disuruh zakat, berarti disuruh memiliki senilai zakat. Disuruh sholat, berarti disuruh wudu, disuruh nutupi aurat, disuruh berpakaian yang suci. Makanya kata Imam Ghazali, semua itu tidak usah berlebihan. Fakta bahwa agama ini menyuruh mampu ya banyak, karena kita disuruh zakat, disuruh haji. Fakta agama ini menyuruh ringannya hisab, ya juga banyak. Sehingga ya dari riwayat Allah, maaf ini miskinan, wangit ini miskinan. Sehingga kita ini, kata Imam Ghazali, tidak usah hulat, tidak usah berlebihan. Kita ngomong fikih saja, maksudnya ngomong fikih ya tadi. Sing wis kadung sugih ya kita bicara zakat, wajib haji. Sing wis kadung melarat, ya sik iso nambani awakmu dhewe, sembah mbok tambani mbek rido mbek godok kotor, mbok melarat turunan, pokoknya walhasil sing penting kira disalahno perkara melarat aras-aras seni wae sing penting napa? Ora krana napa? Aras-aras. Terus kata Imam Ghazali begini, ditutup gini fatwanya, sama sih ingat. Jika fatwa itu berdasar masing-masing, maka fatwa itu filo yatil kukri banget elek, orang terima elek tapi banget elek. Jadi ini penting kalau terangkan, mereka jarang yang terang kota sahuk yang difikir. Ya jarang, misalnya gini, api ebi urip nak ngadepi pejabat, nah kota sahuk ya duwi, pejabat itu api ya nak rini, kemudian rapi, kota sahuk. Tapi nak cara fikih gak gitu. Saya kira nak pejabat di duwi kiai, kemudian mereka sama sekali tidak punya tradisi keislaman, sama sekali tidak terbina oleh Islam. Kemudian bikin pelaturan-pelaturan sing rugeno Islam, sing dosa ya ulama. Mereka sama sekali gak mau bina. Dia sama sekali gak mau apa? Tolong ngayu rondo yang pojok desa. Aku ditakoki Mustafa kesapi ebi. Aku nak sing takok Mustafa edoi mari fitnah. Tapi misalnya wong soleh-soleh ngeduwi sing marke wong nakal-nakal desa iku dadi daerah fase. Enak diduwi Mustofa kan tidak majelis taklim. Ya tapi misalnya aku mrene ngene parki Mus, lha imane Mustofa sepiro kok takon marke. Ini kan masalah fikih. Nah, makanya kan setiap satu kesalahan itu antara kita itu antara menjauhi karena untuk menjauhi fitnah dari kesalahan itu. Tapi di saat yang sama Rasulullah pesan sa'ele-ele umatku yubi nabi yubi umatku, dan itu terus begitu nabi dalam banyak hal. Sehingga biasanya ulama ya ngukur rawaknya masing-masing. Ada yang punya nyali berteman ngomong fasik yubi umatnya nabi butuh dibina, ada yang milih aman menjauhi orang apa pas. Dan itu kita harus ngomong terus sampai sobat kesuan orang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pada hadis-hadis ngomong nabi ngeritik ngomong fasik yang tak ngamek. Tapi Nabi muji wong fasik yen tak ngamek. Maknane muji ku memberi harapan, apa memberi harapan sampai Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Justru syafaatku tak akehno umatku sing dodo dosa. Karena memberi harapan. Tapi Nabi nak ngritik wong fasik yen tak ngamek. Adzul mudzulumatun yaumal qiyamah. Wong fasik ku sampe anane kena peteng nang kiamat. Nak dene duwe apik dikekno sing didzalimi. Nak eleke sing didzalimi dikekno dene. Supaya bangkrut ben kere. Dadi Nabi di saat yang sama ngritik wong fasik supaya tobat, paham ya? Di saat yang sama juga memberi harap. Nah, fikih yang begini ini yang harus tertanam terus supaya nak maca hadis itu bener. Nah, terus hanya begitu sama yuhibbuna dunya wa yansawna badare Ibnu Khaldun ana sini. Yuhibbuna dunya lidunya, nama yuhibbuna dunya lidunya. Jadi yang dikritik Nabi adalah mencintai dunia ya krono dunia itu. Tapi kalau kita berebut negara supaya suasananya lebih islami, ya tentu dengan aturan yang konstitusional ya. Yaitu tidak merebut dunia krono dunia. Misalnya kamu di anak menjadi bupati, ben bantul suasananya islami. Paling tidak ya lumayan lah, bupatinya itu santri. Begitu juga menjadi gubernur. Daripada dipimpin Cina, santri-santri yang sahajis, dan dipimpin santri. Paling tidak ada suasana apa? Islam. Yang seperti ini bukan yuhi budaya dunia lid. Misalnya anak-anak kiai alim udah di dosen, ben kampus ono suasana santri, ora kabeh sekuler. Itu berarti tidak dunia krono dunia. Dunia hanya sebagian apa? Sarana itu jari makhluk. Begitu seterusnya, semua hadis ditafsirkan gitu. Ketika Allah mengkritik dunia, maka artinya dunia yang nuruti nafsu. Ketika Allah memuji dunia, maknanya dunia yang mahal sujud.
adalah tempat sujud. Jadi saya ulang lagi, misalnya Allah ngeritik dunia aku mau mata ulurur, nipu toh, berarti dunia singgang gudu, nyok singgung nuruti nafsu. Tapi Allah nak ngeritik, apa nak muji dunia yang tak ngamek, dunia aku masroatul akhirah, gua tanaman akhirat. Sekarang kita di dunia nanti, di akhirat nanti, semua referensi Allah tentang kita adalah saat kita di dunia. Yang lebih suarga ya, alasannya prestasi kita di dunia, nanti kita masuk neraka juga karena kesalahan kita di dunia. Berarti dunia ini super penting apa tidak penting? Super penting. Nah, makanya kata Ibnu Khaldun, makanya wong dore iso ngaji itu kecangkeman. Jadi, kalau kamu mengkritik dunia, itu ya ada porsinya, yaitu dunia yang nuruti nafsu. Ya tadi misalnya kowe para wong ayu ning pojok desa, nek niate nafsu pasti dikritik Allah. Tapi nek niate merana nafsu, bocah ngaji, bocah bina, bener ada di aset kefasikan, ben gak dimanfaatno tiyang-tiyang napa? Nafsu. Itu tentu akan dimaklumi Allah. Ya, tapi ya dolanan iman itu kan urusan masing-masing. Sebetulnya bisa loh, kan? Sangat bisa kalau ngoten. Maksudnya ini Mas Tamti ikhtiar itu ya. Kulo nomor kondiri yang bapak. Misalnya ada orang ayu yang rawan fitnah. Orang cantik ini kan rata-rata punya keluarga. Kamu kan bisa dekati dengan pamannya. Kadang ya rondo duwe anak Joko, kadang duwe misanan minduan. Dengan cara seperti itu kan enggak ada fitnah. Nafsu ya ora pati yo mbek paman. Sing mari mulai beli ku rono kok dhewean. Lha iku masalahe kan iku. Sakjane iso dielmoni, Pak. Kowe misale tak mosok Gus Roh ngono ra seneng iso dielmoni. Mulane cara Kanjeng Nabi pantangane iku layak luwana rajulun bimroatin, sementing ojo dewe. Elah mari masari fitnah terus pikiran ngeres kan seluntas seluntu. Dewi anan. Ya jadi so di ilmu ni. Ya kan ya jajal ya nak nong ayu. Swerono dakwahi ngajak Mas Tri Mustofa. Baru gua rebutan. Waduh. Jadi ya jadi iso di ilmu ni bu. Iso. Maya gua masuk kenangan saya sama Ibu Khaldun tadi dia. Jadi makanya sekarang banyak orang kacau karena itu. Melihat negara hanya sisi tauhidnya. Jadi pejabat mesti kelakuan ini. Ya repot. Nggak sing tomak melihat negara hanya prospek. Kenal pejabat, ternak. Bodoh kacau nih kan. Nggak usah seperti itu. Semua di dunia ini bisa dimanfaatkan sebagai aset akhirat atau jadi prahara untuk akhirat. Terserah kita yang ngelola. Nah, caranya ngelola gimana? Dengan fakir. Seorang lagi apa? Dengan kalau nanti ketemu Gus itu sufi, ya alim, alim sufi. Tapi ada goblok, ya alim tapi alim banget. Nah, ada gobloknya. Jadi ini orang belum kanjaran Gus-Gus gede. Jadi alasannya Gus, kanjaran Gus-Gus gede, mari hati wangkot, mari sombong. Jadi kanjaran santri yang melarat-melarat. Ya bertahun-tahun dia. Kalau saya kan enggak, kanjaran rohin ya gelem, Gus gede ya gelem, mau rajin das ya gelem. Terus pokoknya terserah takdiri pengiran dulu, ada takdiri pengiran. Singkat cerita, pernah tanya saya, terus jenengan wong alim kancanan wong suka ya gelem terus gede gelem melarat gelem alasannya dan aku kancanan melarat terus iyo ayam tanya ya kancanan wong ayu coba nih syahwat nah kancanan wong elek itu coba nih ngenyak kancanan gus gede itu coba nih hasut kancanan wong cilik coba nih memperbudak tak rohku kue besing daerah nih main ngongkon tuku rokok ngongkon gak enak kopi ya bodoh gak firman nih ngongkon ngongkon nih. Jadi dunia kabeh coba, nak kancanan wong sak ngisormu, itu potensi dosamu memperbudak. Nak kancanan sak dhuwurmu, potensi ini nak rahasut tomak, ya sih kudok pilihannya. Nak kancanan podo-podo, ya podo rajilah sih, mau orang. Jadi ke kancanan wong suger, rawan tomak, utuh khasut, pilihannya lurut tok. Nak akrab tomak, nak gedeng, khasut. Kancanan wong cilik, terus pikirannya. Misalnya kue soleh lah, kancanan wong cilik, kita akan jaga WC, aku jaga gudang. Mesti pikiran pertama itu segenya. Ya kan gak mungkin. Iki tak nggo mitra dagang, nggo investasi. Ya kan gak mungkin ngaran larat kok mbok bayangno. Apa? Mitra. Pisik pikiranan. Ya jajal mesti ketemu wong suka-suka, mesti wong iku di gudang. Pak kalau butuh pekerjaan mesti dititing ning gudang iki, gudang kok tak kon jaga gudang apa jaga WC. Kan gak mungkin potongan kowe apa dadi direktur. Direktur pemasaran ora ngene wis gak mayono kan ora. Artinya manusia itu lan terus Gus. Masa terus tobat. Berarti kalau dosa, sekarang kan dosa. Karena enggak difikih tadi, dia hanya takut hisab, kemudian boleh am. Kan banyak kiai-kiai sekarang yang kancana nomor larat to. Pokoknya LSM-LSM yang sana ini kancana nomor larat. Namanya dia enak bisa dikelola. Terus darah suga berjuwis, bahwa saat ini lah. Ya tentu oknum.
ini tidak boleh, fikih seperti itu tidak boleh. Kabeh itu ada fikihnya, ada apa? Likuli makomen rijal, likuli rijalin makom. Ada fikihnya, ada proporsinya. Jadi di kancaran wong ayu tadi, potensi dosanya tentu syahwat. Syahwat itu dosa, tapi kancaran wong elek. Cawe itu elek, keriting, untungnya metu. Ya kok, itu dosa, gue kancaran wong niat kan? Nginyek. Saya itu dosanya nginyek, syahwat itu cara ditimbang. Oh, dua nginyek kan? Terus, aku itu kancaran wong ayu, aku rangkai ajaran ngono. Maksudnya podo wae, ngono loh. Bocah kok senengane kok, wah, kono. Maksudnya ben wong sing kancaran wong elek, tok iku. Ya tobat, tenang. Misalnya aku kancaran wong elek aku sing gak sahabat. Terus coba hatinya itu rekam kandakno cah elek iku. Aku kancaran cah elek benda sahabat sing doyan wong ngono sapa. Terus direkam kandakno sing mbok kancani. Kira-kira protes to ora? Protes to? Protes. Wah, semana jebule ngancani aku perkara ngono kan ya gitu. Makanya emang gue jadi ngendikan jangan seperti itu. Sampean kalau gak percaya nanti lihat di juz 2 kalau di Ihya saya, cetakan saya itu juz 2 bab Kitab Akhlaqin Nubuwah. Di situ Imam Ghazali cerita Nabi yang mendakwai wong sugih, wong larat, wong ayu, wong elek, rojo, rakyat, semua didakwai Nabi. Tidak membedakan. Karena kalau dakwai wong sugih tok sak iso larat. Dakwai wong larat tok wong sugih ya butuh hidayah. Wong ayu ya butuh hidayah, wong elek ya butuh. Ini sing bener, bener. Makanya tampak Nabi tidak membedakan. Karena tadi semuanya bisa di pandu oleh fikih. Seorang lagi semuanya bisa dipandu oleh fikih. Ya mau misalnya orang wedok ayu yang bodoh desa semulai jadi fitnah kan bisa dipandu dengan fikih. Dekati dia, caranya gak jadi fitnah gimana? Kamu ke situ jangan sendirian selentang selentang. Karena panduannya Nabi bila ya khuwan narojulun bim rohaken. Kamu jangan sendiri. Misalnya dia mulai diperkenalkan Pak di pamannya sehingga kalau mau nakal terkontrol oleh keluar. Jadi masalahnya kan kue mau dekati tanpa fikih. Pemandu ini ya nafsu aja. Atau kue cuci tangan sama sekali gak peduli. Nah ternyata yang peduli nyuwun sewu tiang-tiang fasik. Akhirnya dimanfaatkan orang fasik. Jadi pengedar narkoba, jadi macam-macam. Makanya saya ulang lagi ya. Mengenai kulon umus dan jiwa pengiran. Saya dimana-mana akan ngomong fikih. Karena ini yang mulai ditinggal. Islam-Islam Indonesia, waduh, ngomong rafikih semua. Haji itu pertemuan internasional, terjadi siklus perdagangan yang luar biasa dan persahabatan dunia. Orang satu dunia kaya raya miskin citok kabeh pateane ikhram. Lah misale iso ngono lah terus ora syarat rukune tawaf terus kabeh apa? Apa kenalan terus. Mergo kaji ku peradaban internasional. Ngepas kaji kok pidato ngomong bener bapak ngomong apa ae. Mesti yang mendesak dari seorang haji itu satu, nak tawaf rukun syarate piye, syarat sae piye, nak sae iku ora ora rukun syarate tawaf mek sae men diomongon ini persahabatan internasional. Nang ora pe kenalan. Nah, jadi Farkaji ora bakas rukun syarate tawaf tapi cerita. Walah, ning Mekah waktu umbir. Waktu putih, sak dunya tumpek pek terus kenangan kaji kok ngono ku pile dul. Nek kadang yo kiai Mas, wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tenan. Ya sebenarnya diulang itu yang pokok-pokok dulu, mikot itu apa, terus tawaf itu apa, syarat sahnya itu piye. Terus bakas kesunatan, kesuwen, sunat itu orang mesti kesampaian apa, yang pokok-pokok sih. Nah, sekarang mulai Islam itu mulai gitu, orang langsung gede-gede tapi melupakan yang pokok, itu seandainya. Kalau bolak-balik suwani tiang pada haji, kalau dengan kaji, kalau mabur, ini tak takut. Wah, buatan buang-buang, sakit, gak jenang nanti sinau haji dereng. Asih naurian. Kalian kiai berikut ini ada santri saya tongkol ini sampan jadi. Kue dongak no dek negaji mabrur kaya uang apa numpak sepeda motor rapati so. Kalau dongak no selamat. Mungkin ke kalau dongak no uang numpak sepeda motor rapati so kok bakal selamat. Jadi selamat itu sahur saya numpak sepeda motor lagi dongak no selamat. Nung numpak rapati so kok dongak no selamat. Ini balik kue ngecol anakmu lagi numpak sepeda ondel rapati so rabu tu gori so orang berangkat tak dongak no selamat. Yo 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 kalau wong rukun syarat kaji rai so kalau dongano kaji mab, dulu tu kalau nong wong rong pati so solat yai, dongano ke solat kalau ditampi, oh yo yo cum, mesti ini jelas tes lagi, roh carane wudu dereng, roh carane itu mana dereng, tapi sebenarnya tak dongano ditompo, yo kiai sarap tu, jadi semuanya itu harus dikawal dengan fikih. Lah coba nih wong saya iki rasa neng ngomong, fikih, senau juga lah, wong saya iki parah.
tokoh-tokoh ini, sekolah nusulis. Saya bolak-balik aja nih, acara-acara konsorsium, pusing yang kayak seminar. Hikmah sholat, kalau hikmahnya aja orang penting sah, kalau fakih. Sesuai hikmahnya kok senam yoga, ngono ini, aduh mati anak uang, rukuk, peregangan, takbir, mbah, kono, ambil nafas, sesuai sholat, kok senam apa? Yoga, kado utak ya bener pangeran gawe gerakan sholat ono hikmah tapi tidak kehikmahanmu kok kaya senam apa? Apa sok takbir ini ambil apa diniati ngambil apa? Pernafasan. Kok rukuk diniati apa? Pergangan. Nah, kok terus ada orang sinjang kemelek. Wah tanpa sholat pun saya bisa ngatur semua itu. Saya sini mau jadi yoga dok malah repot. Mana kalau dia bingung jadi wong alim dia bingung. Apa rasa setuju dia pangeran gawe gerakan ono hikmah? Setuju kok sholat kok senam apa? Yoga. Nah, kita kok itu, gue pernah balik itu. Gue sini ada acara gini-gini, jangan diminta ada acara apa, senam yoga. Iku rata ngemelek, gue ngeleng nongong, gue penuh anak-anak. Ya biasa wae, takbir, takbir. Untuk hikmah itu ya, pangeran ngutus mesti ono hikmah. Ya semua ono air, usah. Hikmah takbir ya, ngerasa anak Allah paling gede, kita mau kawula, sampai sungkem dengan pangeran. Itu mesti ya itu. Nak hikmah-hikmah fisik ya mbak. Mereka suatu saat nak ditanya ini kira saya jawab. Ono wong sholat terus tapi stroke, ratau sholat kok sehat. Berarti fungsi kesehatan sholat perlu dipertanyakan. Malah repot nak kita kau nyodor. Tapi nak kiai aku kan rangarah terus. Gunanya sholat apa? Ben kita kau lani pangeran. Karena kan ada iso. Rangarah salah. Oh. Gunanya sholat apa? Ben sujud yang pangeran sini kau lho. Aku mau luhur ben sungkem. Karena kamu hikmah sholat terus kira. Kau harus sholat terus pelarat. Sekira sholat. Suka ya, semalam reso jawab bisa terus. Mana aku lara tahu promosi duka gampang nulis ki. Kalau di kono duka itu jarang kalah suka besi rata tahu duka. Besar garis. Semoga itu fakir mawon itu fakir. Ya tadi kalau balik ni mana lagi. Semua kritiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nih gue nih dunia. Gimana nih dunia sing jadi tempat nurutin apa? Nafsu. Tapi nak dunia sing jadi tempat sujud, tempat ibadah, tempat kita mensiarkan Islam. Maka itu dunia sing barokah, dunia sing disebut masyru'atul akhirah. Jadi tanduran apa? Akhir. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha